Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Gabing Pass Mobile. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan mau roll iconic moment kembali, yaitu ini adalah video part kedua. Yang dimana video part pertama itu gua nggak dapet, ya kan, nggak dapet sama sekali satupun iconic moment. Padahal gua udah ngidam banget sama si Eto'o. Oke, di video kali ini juga kita bakalan mau roll POTW, tapi di video kali ini khusus untuk POTW kita duluanin, ya kan, karena gua ngincer banget si Van Dijk. Gua belum punya POTW Van Dijk, cu. Oke, tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya guys, karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PS Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpsmobile. Oke, di video kali ini gua nggak bisa teriak-teriak karena gua record itu udah malam banget, bahkan hampir pagi, cu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita langsung aja babatin POTW-nya. Semoga aja dapet inceran si Van Dijk. Kalau nggak Sergio Ramos, POTW PSG. Dan ada juga Kimmich. Tapi sebelumnya untuk Kimmich, gue skip dulu ya kan. Nggak terlalu berharap lah. Yang penting di sini Van Dijk, Van Dijk. Di video kali ini juga ada 10.000 poin. Lanjutan part pertama yang kagak dapet ikon acan-acan. Sedih banget dah gue. Untuk si Van Dijk ini, bu, gila ya kan. Sadaran bertahannya 99, perebutan bolanya 98, agresinya 87. By the way, di sini levelnya itu sampai 18. Kemungkinan besar agresinya itu di atas 95 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, jai. Oke, di sini kecepatannya juga lumayan. Terus sundulannya 93. Dan pastinya untuk gaya bermain adalah pembangun serangan. Langsung aja kita percobaan yang pertama tanpa basa-basi, langsung gacha apakah dapat atau tidak. Biasanya gue langsung ampas dapat POTW-nya, ampas. Gue yakin banget ini pasti bakalan ampas tuh. Igris bro, Van Dijk. Gue gak tahu ini bakalan kita lanjutin buat ngeroll iconic, tapi ini POTW pertama kita langsung dapat si Van Dijk. Van Dijk Gaming, ya kan? Gila pastinya. Akhirnya gue punya si Van Dijk, ya kan, versi POTW-nya. Dan untuk rollan yang kedua, spesial di sini gue bakalan ngincer si Sergio Ramos POTW PSG. Gue ada Sergio Ramos, tapi itu versi yang Real Madrid, cuy. Masih belum update. Yolah, semoga aja dapet Sergio Ramos. Sama kita coba triknya, yaitu kita lihat detail si Sergio Ramos. Langsung saja percobaan yang kedua, apakah hoki atau tidak. Ini dia, kita lihat. Oh wow, Ramos. Gua nggak mimpi kan, ini POTW tumben amat ya kan. Ah, gua mau teriak. Ini udah malam banget cu, 1:30 gua ngerecord. Yang ada nanti gue diomelin anjay. Dan kita dua incer aja udah dapet. Ini kalau gue incer image dapet bro, auto hoki banget ya kan. Auto hoki bos. Oke, kita coba percobaan yang terakhir. Sama triknya itu lihat details si pemain yang kalian incer. Hoki-hokian sih. Oke, untuk si Kimmich, dia tipikal bermain atau gaya bermainnya orkestrator. Kalau nggak salah ini max ratingnya 100 deh. Kalau nggak salah ya. Kita coba. Kayaknya nggak bakalan mungkin langsung dapet si ininya, si Kimmich ya kan. Karena udah dua inceran itu udah dapet. Kita coba. Apakah dapet? Atau tidak? Oh nggak. Dari tali cuy. Gak dapet image-nya, skip. Ah udah, siapa ini? Oke, Sergio Oliveira. Dia dari AS Roma, umurnya 28 tahun. Statistik yang menonjol di sini adalah mana
kekuatan tendangannya lumayan, staminanya lumayan, terus umpan rendah dan umpan lambungnya GG sih lumayan. Oke, untuk tipikal bermainnya dia box to box. Nanti kita bakalan coba buat mainin si Sergio Oliveira. Teman udah ada yang dapat belum? Ya kan? Anjay. Oke. Untuk koin spesial ya kan di POTW ini kita bakalan habisin 700 koin aja. 700 koin aja spesial ngeroll di POTW. Iconic. Gua enggak terlalu berharap di video ini buat dapat si Eto'o. Kita coba aja karena gua udah apa ya? 2700 cok, enggak dapat iconic satu pun, gila enggak tuh? Kita coba lagi 700 koin. Semoga aja hoki ya. Semoga aja hoki. Please lah Konami, jangan apa ya? Jangan marukpat gitu. Gua pengen nabung koin biar banyak. Malah dihabisin sama dia demi satu iconic doang si Eto'o, anjir lah. Oke, percobaan yang pertama di iconic moment spesial kalian yang roll dan wow dan boom. Seperti biasa ya, seperti itu rasanya ngeroll iconic moment cu. Walaupun koin kalian banyak itu belum pasti kalau kehokian kalian itu belum ada cuy. Aduh gue pasrah aja udah 600 koin, gue nggak terlalu berharap dapat Eto'o, tapi kalaupun dikasih Eto'o ya alhamdulillah. Oh iya, kita coba trik andalan kita yaitu 100 batal. Biasanya trik manjur banget, apalagi kalau dari luar. Tapi di par pertama itu udah kagak manjur, anjir kagak ada artinya trik gitu. Sama seperti di par pertama ya. Namun bedanya di par 2 ini gue dapat POTW yang bisa gue incer cuy itu. Jadi ya udah, spesialin POTW dulu. Nanti aja ikonnya babatin, abisin 9000 koin. Kalau nggak dapat Eto'o kan udah tuh baru nyesek banget. Hahaha. Anjir. Emang Konami itu gila ya. Oke, di sini gue pakai device, pakai wifi maksudnya. Gue mau ganti pakai jaringan data. Semoga aja masih ada sih paket gue cuk. Ah udah nggak ada paket gue. Biasanya ngaruh sih. Biasa ngaruh biasanya. Kita coba untuk lihat dari sini ya kan, kita scroll ada Eto'o, Safi, Puyol, Ter Stegen, De Jong. Kita coba langsung aja dari luar tanpa klik. Dah udah apa tuh ya. Dapet De Jong dong. Nyeset banget anjir lah. Yang kemarin video kemarin aja masih nyesek berasa cuy, apalagi ditambah ini, apalagi nanti kalau ada part 3 bucu. Konami emang basah. Gue gak dikasih icon loh, gimana ceritanya? Gila kan gue, please banget, mohon banget ini dua kali percobaan lagi ya Konami ya, please ya Konami ya, please gue mohon banget. Eto'o aja udah, Eto'o keluarin Eto'onya, Eto'o gue yakin. Eto'o dong please lah anjay. Percobaan yang terakhir gimana ya biar dapat Eto'o gitu ya. Gue pengen buat Eto'o anjir, pengen buat gue review. Teman-teman yang lain pasti banyak banget yang chat gue kirimin screen sultan, ngirimin screen sultan, bang gue dapat Eto'o nih, bang gue dapat Eto'o nih, selin banget gitu ya kan. Ya, sudah cu, kita lanjut ke part 3. Dan terima kasih buat teman-teman semua.
semua yang udah nonton video sampai habis. Bye bye, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.